الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، kita telah membicarakan sebelum ini berkenaan dengan mukaddimah, pengenalan berkenaan dengan ilmu adyan, ilmu agama. Baik. Yang kita telah tahu takrif agama, apa itu agama yang disebut sebagai agama di sisi orang Islam, di sisi pengkaji-pengkaji barat, di sisi orang kafir, apakah agama dan takrif agama yang sahih, jenis-jenis agama berdasarkan syarak, berdasarkan istilah, sumbangan ulama Islam dalam ilmu kepentingan agama ini, kenapa kita belajar kepentingan agama. Maka ini adalah mukaddimah penting yang kita kena tahu sebelum kita masuk lebih lanjut dalam perbincangan ilmu perbandingan agama. Baik. Hari ini insya-Allah kita akan membincangkan agama yang pertama yang kita nak bincangkan dalam siri-siri kajian perbandingan agama ini. Dan agama yang pertama ni kita bincangkan agama ni dari segi turutan. Turutan kita kata dia punya awal dia lah, supaya kita nampak tersalsul agama ni mana yang ambil dulu, mana yang datang kemudian. Jadi pahaman agama ni ambil pada agama mana. Jadi agama pertama yang kita nak bincang ini ialah berkaitan dengan satu agama yang sangat unik, iaitulah falsafah. Falsafah. Sebab apa dia adalah satu agama? Falsafah ni agama. Dan dia telah memberi kesan kepada agama-agama yang datang selepas dia. Sebab falsafah ni wujud sebelum zaman Nabi Isa AS. Jadi dia memberi kesan kepada kita kata agama-agama menyeleweng yang datang selepas dia. Okey. Jadi kalau kita nak bincang tentang falsafah ni, dia banyaklah. Dia punya simpang siur. Simpang siur falsafah ni banyak. Dan dia ada falsafah-falsafah lama, kuno, dan ada falsafah-falsafah moden. Baik. Yang pertama kita nak tengok apakah yang dimaksudkan dengan falsafah. Kata muallif kitab ini, mabhasul awal, pincangan pertama, mafhumul falsafah. Apakah itu falsafah? Ta'rif falsafah. Kalimah falsafah ini, falsafah. Ha, falsafah. Fa lam sin fa ta marbutah. Falsafah. Orang Melayu hijau, orang putih hijau, falsafah. F-A-L-S-A-F-A-H. Kan? Falsafah. Ataupun dia filosofi. Orang putih kata filosofi. P-H-I-L-O-S-O-P-A-H-Y. Filosofi. Okay. Dia kalimah yang diarabkan daripada kalimah Yunani, Greek, bahasa Yunani. Di mana dia terhimpun daripada dua perkataan sebenarnya. Yang pertama philo, kalimah philo. Ha, philo. Philo ni maknanya al-mahabbah, cinta. Philo ini yang ditakrifkan para ulama lah. Ulama kata falsafah ni terhimpun dua kalimah. Yang pertama philo, yang kedua sofi ataupun sophos ataupun sophia. Sofi ataupun sophos ataupun sophia. Philosophos. Filosofi ataupun filosofia. Jadi yang pertama philo ini maknanya al-mahabbah, cinta. Ataupun al-ithar, yakni mengutamakan, mendahulukan sesuatu. Ini makna philo atau makna philo tadi. Cinta, philo. Yang kedua sophos ataupun sophia, yang bermaksud al-hikmah. Hikmah. Hikmah ni maknanya ilmu lah. Hikmah. Kan hikmah ni maknanya ilmu yang jitu,
ni hikmah. Hikmah ni kalau si istilah ulama kata melakukan sesuatu perkara dengan cara yang tepat pada waktu yang tepat di masa yang di tempat yang tepat. Itu hikmah, bijaksana, kebijaksanaan, bijaksana kan. Kita letakkan, kita buat satu perkara tu tepat dengan, sesuai dengan keadaan, masa dan tempat. Itu adalah hikmah. Baik. Jadi filosofia, kalimah ini bila kita tengok daripada makna murakab dia, maknanya cinta kepada hikmah. Filo tadi cinta, sophos ataupun sofia ini hikmah. Jadi maknanya cinta hikmah. Jadi maknanya filosof ataupun filosofer ialah orang yang cinta kepada hikmah, cinta kepada kebijaksanaan. Dia suka mengkaji dalam-dalam benda yang pelik-pelik untuk mendapatkan ilmu. Jadi dari segi makna lurah ini tidak ada masalah dengan kalimah falsafah. Kan? Saya kata falsafah pendidikan negara. Itu maknanya falsafah di sini bukanlah falsafah yang kita nak bincang sebagai agama. Itu maknanya hikmah di sebalik ataupun matlamat ataupun visi ataupun misi. Kalimah falsafah ni orang gunakan kat mana tersebut. Segi asal makna dia mencintai hikmah. Mencintai hikmah ini dari segi makna kalimah. Okey. Jadi filosof ataupun filosofer ialah orang yang cinta kepada hikmah, cinta kepada kebijaksanaan, cinta kepada ketertiban, cinta kepada keteraturan. Jadi orang falsafah ni dia tertib, teliti, kan, mengkaji. Itu makna filosofer. Jadi saintis dalam makna ni dia filosofer lah dari satu segi. Kan? Saintis dia mengkaji. Ulama filosofer lah sebab dia mengkaji. Dia cintakan ilmu. Itu dari segi makna bahasa. Makna bahasa. Okey. Kemudian falsafah ini berkembang. Dia kata kalimah falsafah ini, istilah ini telah melalui beberapa fasa. Maka dia ditakrifkan setiap fasa itu mengikut apa yang terkandung dalam ilmu tersebut. Dia bermula di Yunani. Ada segolongan manusia yang suka mengkaji, menyelidik. Jadi dia pun dinamakan sebagai muhibbul hikmah, philosopher. Okey. Kemudian berkembangnya ilmu falsafah itu daripada asalnya mereka mengkaji tumbuh-tumbuhan, mengkaji hayawan, mengkaji bangunan. Yang mana semua itu ilmu-ilmu tabi'i, ilmu fizik. Yang tidak ada masalah langsung. Kemudian dia berkembang menjadi satu ilmu yang ada dia punya terminologi tersendiri. Ada dia punya i'tiqad, doktrin-doktrin yang tersendiri. Okey. Jadi setiap ahli falsafah ni dia ada memberikan takrif, beberapa takrif falsafah. Di antaranya, di antara takrif yang dia beri kepada makna falsafah ni, yang pertamanya al-bahthu anil haqiqah, menyelidiki tentang hakikat satu perkara, reality. Ini dari segi yang ni tak ada masalah. Kalau kita nak kata falsafah dengan makna mengkaji reality sesuatu, polis investigate kejadian jenayah, apa yang berlaku sebenarnya, falsafah juga lah. Kalau lagi makna hak ni lah, hak yang diberikan makna hak ni, ini umum sangat. Takrif yang pertama ni al-bahthu anil haqiqah ni terlalu umum. Yang kedua, hubbul ma'rifah, cintakan ilmu pengetahuan, ni tak lepas pada takrif perkataan lughawi, tak memberikan maksud dari segi istilah. Al-Kindi, Al-Kindi ialah ahli falsafah Islam yang terawal, memberikan takrif falsafah. Dia kata hiya ilmul asyya' bihaqa'iqiha biqadri taqatil insan. Ilmul asyya', mengetahui tentang sesuatu perkara dan hakikatnya dengan sekadar kemampuan manusia. Mengetahui
tentang suatu benda, ilmul asyia', ha, bihaqaiqiha, dengan hakikat-hakikatnya, dengan sekadar kemampuan manusia. Ha, ni ta'rif al-kindi. Tapi ta'rif al-kindi ni sesuai tak dengan dia punya falsafah? Kita akan tengok nanti falsafah al-kindi ni macam mana. Seolah-olah kalau kita tengok dari sudut ta'rif al-kindi ni, kalau falsafah ni kita mengkaji, menyelidik lah. Kalau kita tengok apa nama hayawan, satu ekor burung pelik sikit, kita kaji burung ni, cara hidup dia apa semua, tu dikira falsafah lah. Kan, doktor mencari penyakit virus Zika yang baru merebak sekarang ni, kan, dia kaji-kaji cari nak buat ubat. Falsafah lah juga kalau segi makna al-kindi ni, dari segi nampak zahirnya. Tetapi falsafah kini menjangkau benda ni. Dia akan mengkaji tentang Tuhan. Jadi Tuhan ni kita boleh tahu hakikat Tuhan ke? Ini masalah. Tapi dia kata dengan kadar pengetahuan manusia, sekadar manusia mampu capai. Jadi sejauh mana kita boleh capai tahu kita tentang Tuhan tu, kita kena kaji. Itu maksudnya. Jadi haqa'iq asyia' ini, yang dimaksudkan oleh falsafah sebagai hakikat kejadian ini, ialah metafizik dia, dari sudut metafizik. Bukannya fizik. Fizik ni kita kaji, tengok burung, oh bulu pelepah dia cantik, warna kuning, hijau, merah. Boleh terbang jarak sekian-sekian. Setiap musim dia terbang ke arah timur, utara, barat. Lepas tu pulang balik ke arah sekian. Itu kajian secara fizik. Tapi falsafah dia bukan mengkaji pada fizik. Tetapi falsafah ni yang dimaksudkan kini haqiqatul asyia'. Hakikat kejadian ini maknanya metafizik dia. Maknanya di sebalik kejadian burung ni ada pencipta. Itu maksud dia. Jadi pencipta burung ini apa sifatnya? Bagaimana dia punya apa ni sifat-sifat pencipta burung ini? Siapa yang cipta burung ini? Mana asal burung ini? Itu maksud hakikat kejadian satu benda. Okey? Itu al-kindi. Dalam ta'rif yang lain dia kata makna falsafah ni hiya ilmul haqq al-awwal. Ini lebih jelas saya sebut. Yang tadi dia kata ilmul asyia' bihaqaiqiha biqadri taqatil insan. Mengetahui suatu perkara dengan hakikatnya sekadar kemampuan manusia. Dalam tempat yang lain dalam kitab dia, dia ta'rif pula dia kata ilmul haqq al-awwal, mengetahui hak yang pertama. Apa dia hak yang pertama ni? Tuhanlah. Alladhi huwa illatu kulli haq, yang mana dia merupakan illah, sebab kepada semua hakikat-hakikat yang lain. Jadi ilmu falsafah di sisi kini sudah mencapai satu tahap yang baru, iaitulah dia mengkaji tentang the nature of God. Apa itu Tuhan? Apa itu sifat-sifat dia? Itu makna falsafah. Okay? Di sisi al-kindi, ahli falsafah Islam terawal. Al-Kindi ni daripada kalangan Mu'tazilah. Wa 'arrafaha al-Farabi. Al-Farabi ni siapa? Ahli falsafah terulung. Yang mana dia ni merupakan digelar sebagai al-Mu'allim al-Thani, the second teacher. The first teacher is Aristotle lah. The second one is Al-Farabi. Al-Farabi ni hebat. Ahli barat semua puja dia. Al-Farabi ni. Orang Syiah. Tapi lah dia memang ulama' dia lah. Kan? Tapi maknanya dari segi falsafah, dia ni dianggap sebagai Mu'allim Thani. Tokoh yang kedua. Terbesar dalam falsafah. Dia kata, innaha, falsafah ini, innaha al-ilmu bil-mawjudat, mengetahui tentang benda yang wujud. Bima hiya mawujudah, dengan apa yang ia wujud. Ayat falsafah ni macam tu. Dia berbelit-belit. Kan? Dia berbelit-belit. Dia kata, ilmu tentang kewujudan, benda yang wujud. Dengan apa ia punya wujud. Apa maksud Farabi ni? Hai, Cik Farabi. Pening, takrif belit-belit. Apa maksud dia? Maksud dia samalah dengan kindi tadi. Al-ilmu anil haqqil awwal alladhi hiya illatu kulli haqq. Cerita pasal Tuhan lah. Dia nak tahu Tuhan tu, cipta alam ni macam mana. Ini makna ilmu falsafah di sisi Al-Farabi.
Dan dalam perkataan yang lain dia kata, ilmun bimiqdari taqatil insiyah. Satu ilmu sesuai dengan kemampuan manusia. Oh, pening juga ni, takrif. Kita dengar macam takrif kemampuan manusia. Ha? Kemampuan manusia. Jadi kita bincang hari ni pasal ilmu falsafah. Falsafah. Ha? Jadi dia bila falsafah ni, dia berfalsafah. Di sebalik falsafah tu dia ada falsafah. Normal lah kan? Okey. Jadi dia maknanya, dia nak cerita sekarang ni, dia kata ilmu sekadar pengetahuan manusia. Apa dia ilmu sekadar pengetahuan manusia? Sekadar kemampuan manusia ni, sejauh mana kemampuan manusia ni? Oh, hak ni persoalan terbesar ni. Hak ni kita kena faham tu. Kemampuan manusia ni sejauh mana di falsafah kata manusia ni boleh pi? Ini kita akan tengok nanti. Ha, tapi dia ada satu takrif lagi dia bagi. Banyak takrif dia sebut ni. Takrif ni akan bagi kita lebih faham. Kata Farabi lagi, al-ilmu al-wahid al-jami' alladhi yad'u amamana suratan syamilatan lil-kaun. Ha, ini lebih jelas. Ha? Dia kata, ilmu yang satu, yang tunggal, yang menghimpunkan di hadapan kita ini gambaran yang menyeluruh tentang alam semesta. Oh, ini ilmu falsafah. Ilmu sains kah? Astronomi kah? Tak. Bukan. Kaji tengok planet bumi bulat macam ni, duduk kat sini. Matahari duduk kat sini. Dia punya, apa nama, utarik duduk kat sini. Tak. Bukan itu maksud Farabi ya. Syamilah ni makna kita nak tahu tentang Tuhan lah. Pencipta alam ni macam mana cerita dia. The nature of the creator. Macam mana sifat pencipta alam ini. Oh lah kita tahu alam ni macam mana hakikat dia. Itu maksud Farabi. Dan dia kata juga lagi, satu lagi dia kata, hiyal ilmu alladhi yu'til mawjudat ma'quliyah bibarahini aqliyah. Ha, ni pun pelik kan ni. Dia kata, ilmu yang memberikan kewujudan ini sesuatu reason, satu logik. Ha, dengan dalil-dalil, burhan-burhan akal. Ha, ini makna kita nak tahu logiknya kewujudan ini kenapa? Kenapa jadi macam ni? Kenapa macam ni? Memang cerita pasal Tuhan lah, pasal pencipta. Dia nak tahu kenapa alam macam ni? Kenapa alam ni wujud? Apa tujuan alam ni wujud? Apa reason dia? Kenapa kita tak boleh mencuri? Kenapa kita tidak boleh minum arak? Kenapa kita tidak boleh berkhaluat dengan wanita ajnabi? Itu persoalan dia. Kenapa? Kerana takut Tuhan ke? Kerana takut pandangan serong masyarakat ke? Itu falsafah. Ada banyak bidang. Falsafah etiks, etika. Kan? Dia bincang etika. Kenapa kita beretika? Ada akhlak. Falsafah metafizik. Di sebalik fizik ini, apa sebab dia jadi macam ni? Kenapa manusia ni tangan dua lah, bukan tiga? Kan? Jadi apa hikmah Tuhan menjadikan begitu begini? Itu maksud falsafah. Baik. Ibnu Sina, Ar-Ra'isul Akbar. Ibnu Sina ni ketua besar lah. Ibnu Sina pula kata, falsafah ni istikmalun nafsil insaniyah bitasawuril umur wattasdiq bilhaqa'iqin nazariyah wal'ilmiyah ala qadri taqatil insaniyah. Ah, dia kata, Ibn Sina kata, falsafah ini ialah menyempurnakan jiwa manusia dengan mengetahui benda-benda yang tasawurat dan tasdiqat, dengan mengetahui hakikat-hakikat teori dan ilmu sekadar kemampuan manusia. Itu makna dia. Itu sekadar kemampuan manusia. Kemampuan manusia ni kita akan tengok nanti. Macam mana kemampuan manusia di sisi ahli falsafah? Manusia ni boleh buat apa? Ha, dia hebat manusia ni di sisi ahli falsafah. Bukan lekeh. Manusia ni satu kejadian yang sungguh menakjub kan? Di sisi ahli falsafah. Ahli falsafah sangat teruja dengan manusia. Ha? Mungkin orang kata, betul lah falsafah ambil semangat daripada firman Allah Ta'ala. Ha? Khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Oh, kan dia kata. Tak apa, kita tengok nanti. Kita akan sampai berancangan nanti. Jadi Ibn Sina kata manusia ni, falsafah ni apa? Menyempurnakan diri manusia dengan dia tahu benda-benda tasawurat. Tasawurat ni apa? Tasawurat ni maknanya contoh. Kuda, apa itu kuda? Takrif kuda. Dia kena tahu lah kuda tu apa.
Hayawanun sahil. Seekor hayawan yang boleh bunyi macam kuda lah, sahil. Kan? Itu maksud dia. Kalau manusia, hayawanun natiq. Hayawan yang boleh bercakap. Ha, dia kena tahu hak tu. Hak ni dia panggil tasawurat, romantik. Tasdiqat ni dia kena tahu qiyas akli. Seperti perkataan. Qiyas dia, dia berkata, kullu talib fi hadhihi al-madrasah najih. Semua pelajar dalam sekolah ini lulus waisa. Zaid talib fi hadhihi al-madrasah. Zaid adalah pelajar dalam sekolah ini. Jadi kesimpulannya, Zaid najih. Zaid lulus waisa. Itu je lah. Nampak simple lah kan? Itu pasal dicerita pasal manusia. Cuma cerita Tuhan. Tak boleh lah kan? Kullu jis, kullu mutaharrik jismun. Setiap benda yang bergerak itu jisim. Allah laisa bijismin. Allah bukan jisim. Allah la yataharrak. Tuhan tak bergerak. Kesimpulannya. Mudah lah. Nampak aja senang. Lepas tu Allah Ta'ala, Nabi kata, yanzilu Rabbuna. Tuhan kita turun pada 1/3 malam akhir. Jadi isu lah. Dia kata, mana boleh. Qiyas akli kata, la yataharrak. Nampak? Itu makna tasdiqat. Qiyas akli. Baik. Yang ni semua ta'rif ahli falsafah. Berdasarkan apa dia punya rasa lah. Tetapi di sini kita nak tengok ta'rif am yang boleh menghimpunkan semua-semua sisi falsafah ni, dia kata. Jadi falsafah ni, dia ada beberapa peringkat. Aristotle dia mula-mula dia kaji pasal fizik. Kaji pasal tumbuhan, haiwan apa semua. Kemudian dia nak cari illah. Illah setiap kejadian alam ni kenapa jadi. Maka Aristotle membawa falsafah ni satu peringkat yang baru, iaitulah mengkaji al-mubdi'ul awal, yang menciptakan alam ini. Siapa? Dari segi metafizik, ma wara'at tabi'ah. Selepas tabiat, selepas fizik ni, apa di sebaliknya? Jadi di sini falsafah telah masuk satu peringkat, dia mengkaji tentang Tuhan, tentang illah-illah, sebab-sebab kejadian alam ini. Kemudian bila datang isu bila falsafah bertembung dengan ajaran Islam, bahkan sebelum itu bertembung dengan ajaran Nasrani, bertembung dengan ajaran Yahudi. Bila falsafah masuk dalam Mesir, bila Nabi Musa datang lawan ketua falsafah yang paling besar yang Quran sebut, iaitulah Fir'aun. Maka dia ada satu pertemuan baru lah. Dia bertemu dengan wahyu. Bila bertemu dengan wahyu, falsafah pun terpaksa men-challenge wahyu, kan? Apa yang wahyu cakap, dia pun nak cakap juga. Kan? Wahyu kata macam ni, dia pun nak bincang juga isu dari sudut pandangan dia. Kan? Musa kata Tuhan ada, Fir'aun kata Tuhan tak ada. Dia yang Tuhan dalam alam ni. Ha, jadi Fir'aun pun mulalah falsafah dia. Lawan Musa. Ha, falsafah bertembung, wujudnya falsafah Brahman di India, agama Hindu. Maka orang mula mengkaji kenapa kita kena sembah lembu, kenapa kita kena sembah pokok, kena sembah sekian-sekian benda yang pelik-pelik. Kena ada logik lah, reason, makuliah. Maka demikian juga falsafah Yunani. Orang Yunani sembah cakrawala, bintang apa semua. Jadi ilmu falsafah ni dia kena bagi reason. Kenapa kita kena sembah bintang? Kenapa kena sembah planet Merikh, planet Utarid? Kena bagi sebab tu. Kenapa? Kenapa sembah bulan? Kenapa sembah matahari? Kan? Kenapa buat patung Zeus ni macam ni muka dia? Kan? Apa fungsi Zeus ni? Apa fungsi apa nama Hera ke apa segala yang kita tahu lah. Cerita Hercules tu Tuhan-Tuhan ni buat semua tu lah. Jadi dia kena cari season. Sebab apa sembah Tuhan-Tuhan ni? Kan? Jadi dia mula mengkaji tentang Tuhan, tentang Nabi. Jadi falsafah ni dah merangkumi semua benda yang agama bincang. Okey. Dan dia fokus kepada akal. Dan dia mesti guna akal. Dan dia pun terlalu memuja akal. Sehingga kan Abdul Rahman Badawi, nama Badawi ni ahli falsafah moden, dah meninggal lah dekat Oxford sana. Dia kata ilmu falsafah ni kalau kita nak tahu dia ilmu, Abdul Rahman Badawi yang ta'rif pasal ilmu falsafah, akhirnya dia kata falsafah ni ilmu yang membahaskan sesuatu berdasarkan pemikiran. Ilmu yang berkaitan dengan pemikiran, kajian akli semata-mata. Thought experiment. Kalau ilmu tu berdasarkan kepada kajian fizik,
boleh masuk bawah mikroskop, bawah teleskop, itu bukan falsafah. Ni nak bezakan falsafah dengan ilmu yang bukan falsafah. Sebab ahli falsafah dia mungkin ahli macam-macam. Dia bukan falsafah saja. Dia mungkin ahli matematik. Dia mungkin ahli kimia. Dia mungkin ahli kedoktoran. Dia macam Ibn Sina. Tapi kedoktoran tu bukan falsafah. Sebab Abdul Rahman Badawi kata falsafah ni, kedoktoran tu bukan falsafah. Doktor matematik tu bukan falsafah matematik. Sebab matematik ni boleh dikaji, boleh dikira. Dengan jari, dengan batang aiskrim, dengan sempur. Falsafah tak boleh. Dia thought experiment. Pemikiran. Eksperimen pemikiran. Idea. Dia semua bergerak dalam ni saja, dalam kepala otak. Dia tidak boleh. Kalau ilmu tu boleh masuk bawah mikroskop, ha? Boleh ambil spesimen, sampel, ha, itu bukan falsafah. Ha, ini beza ilmu falsafah dengan ilmu yang bukan falsafah. Falsafah ni ilmu yang berpijak pada akal semata-mata. Jadi ilmu metafizik lah. Ilmu yang berkaitan dengan benda yang kita tak nampak, tak dicapai dengan hawas yang jelas. Tak dilihat dengan mata, tak dengar dengan telinga. Ha? Contoh apa dia? Apa itu manusia sebenarnya? Jasad dia ke, roh dia ke? Kan kita tengok cerita orang putih kan? Dia ada buat kat apa? Macam kalau orang tu mati, dia buka otak dia masuk satu mesin. Otak tu masih hidup kan? Jadi orang tu macam masih hidup lagi ada. Jadi apa otak dia? Apa, siapa manusia ni sebenarnya? Apa yang menjadikan manusia ni ialah dia, diri dia. Siapa diri manusia tu sendiri? Jadi manusia ni kecil tu muka lagu lain, waktu besar muka lagu lain. Badan berubah ataupun orang yang buat pembedahan plastik. Kenapa dia masih orang yang sama ataupun orang berlainan? Kalau jasad dia tu adalah dia, kalau kita tukar jasad dia jadi muka orang lain, adakah dia masih dia? Oh, contoh dia bahas kita kan. Ha, itu semua cerita. Banyakkan filem orang putih Hollywood ni dia buat berdasarkan falsafah lah. Ha, falsafah. Apa yang kita tengok ni? Hakikat ke tak hakikat? Kan? Dekat kata mungkin kita tengok nampak macam wujud tapi tak wujud sebenarnya. Dia ada satu metrik. Tahu cerita metrik? Ha, tu falsafah Dekat. Falsafah Syak. Ha? Menceritakan bahawa apa nama, apa kita tengok ni mungkin bukan real. Bukan realiti. Dia hanya satu bayangan saja. Masalah dia kata. Ha, itu falsafah bincang. Bincang pasal ilmu-ilmu akal. Jadi, kita boleh bagi takrif falsafah di sini. Dia kata, hiya nazarul aqli al-mutaharrir. An-nazarul aqli al-mutaharrir min kulli qaydin wa sultah. Min kulli qaydin al-mutaharrir min kulli qaydin wa sultah. تفرض عليه من الخارج بحيث يكون العقل حاكما على الوحي والعرف ونحو ذلك. Dia kata dia adalah satu kajian akal, falsafah ni kajian akal yang bebas daripada sebarang kekangan luar. Maksudnya dia adalah satu kajian akal yang bebas dari sebarang kekangan luar, dari sebarang peraturan-peraturan luar daripada akal. Di mana akallah yang menjadi hakim ke atas wahyu. Akal yang menjadi hakim ke atas wahyu. Ha, dan adat setempat dan lain-lain. Jadi sekarang cerita macam kata Abdul Rahman Badawi tadi. Falsafah ni ilmu yang berteraskan kepada akal. Itu cerita dia. Ilmu yang berteraskan kepada akal semata-mata. Dia guna akal. Walaupun ada ahli falsafah yang akan ingkar fungsi akal. Masalahnya kata, akal tidak mencapai ilmu pengetahuan macam di Kant. Yang buat kita apa ni? Critique of pure reason. Dia mengkritik akal semata-mata. Tapi tak bermakna dia tak guna akal. Ataupun ahli falsafah wad'iyah yang menganggap bahawa kita hanya boleh percaya apa yang kita rasa dengan panca indera. Yang kita tak dapat capai dengan akal, kita tak dapat terima. Ini maknanya juga satu bentuk penggunaan akal. Maknanya dia guna akal. Apa ke sebulan yang lepas tu cerita lain. Tapi asas dia berpijak kepada akal semata-mata. Dia tak guna ilmu lain. Dia tidak akan guna Quran, sunnah, apa semua tak. Dia gunakan akal. Akal itu yang menentukan yang lain-lain. Akal sebagai hakim. Inilah takrif yang paling
baik untuk ilmu falsafah. Jadi makna falsafah ni ialah ad-dinul aqli, agama akal. Ad-dinul aqli, agama akal, agama yang berpijak kepada akal, yang membincangkan tentang Tuhan, Nabi, hari kiamat, hari akhirat, malaikat, semua dia bincang menggunakan akal. Jadi dia membincangkan benda-benda yang berkaitan dengan agama. Jadi suatu persoalan falsafah ialah persoalan agama. Dia bukan persoalan, orang kata habis tu ustaz kalau kita tak ingin ngaji falsafah ni, orang nak ngaji matematik, fizik, itu bukan falsafah. Ahli falsafah tak akan mengaku itu ilmu falsafah. Abdul Rahman Badawi dalam Al-Madkhal Jadid ila al-Falsafah, dia menentang keras sesiapa yang cuba memasukkan ilmu-ilmu ini ke dalam falsafah. Kata ilmu ini bukan falsafah, ini bukan falsafah. Kata falsafah mesti akal, thought experiment only. Hanya benda yang berkaitan dengan akal sahaja. Yang tak ada kaitan dengan akal, tak boleh. Hari ini maknanya falsafah, okey? Itu mafhum falsafah. Boleh faham? Falsafah ni adalah agama yang berpijak pada akal. Jadi ni agama pertama yang kita nak bincang ni. Sebab apa? Sebab dia ada kaitan. Lepas ni kita faham. Kristian kata Isa ni anak Tuhan sebab apa? Jadi kita akan jumpa ada kaul-kaul Aristotle ke, Plato ke, Philo ke, apa ke yang boleh membawa kepada perkataan tersebut. Ni maksud tujuan kita start dengan agama falsafah ni. Okey? Baik. Perkembangan falsafah, nasyah. Dia punya perkembangan falsafah ni apa? Falsafah ni, dia berkembang di negeri Yunan, di Greek Yunan, biladil Yunan. Tetapi falsafah ni bukan hanya di Yunan. Kita kena faham. Bahkan awal wujud falsafah ni di belah Asia. Iaitulah bermula di negeri Hindu, India, benua India. India tu maksudlah India, Pakistan, Bangladesh, semua tu dipanggil benua India lah. Okay, benua India dan juga Mesir. Dan juga negeri Iran, Farsi. Ini adalah tempat suburnya falsafah. Ya, asal maknanya. Falsafah ni banyak berkembang di belah timur. Falsafah Cina ni, semua falsafah ni, kajian moden telah menunjukkan bahawa falsafah timur ni lebih awal daripada falsafah barat. Lebih dahulu daripada falsafah falsafah Greek kuno. Dan falsafah Cina macam ajaran Confucius, Tao, lepas tu falsafah India, Brahman, agama Hindu. Agama Hindu ni falsafah. Dia falsafah. Agama Hindu. Lepas tu agama Mesir, Mesir kuno, agama Firaun. Depa ni ahli falsafah. Firaun ahli falsafah. Kemudian berpindah daripada Mesir pergi ke Greek dan dinyatakan dengan jelas bahawa beberapa ahli falsafah awal Yunani seperti Thales ataupun Thales, Thales, T-H-A-L-E-S, Thales, dia ni datang ke Mesir. Ada mengatakan dia datang ke Mesir dan dia belajar di Mesir, dia balik, dia yang mengembangkan, dia adalah ahli falsafah Yunani yang pertama, Thales. Dan ada beberapa ahli falsafah lain yang datang ke Mesir. Okey. Jadi dia kata nasyaat al-falsafah washtaharat fi bilad al-Yunan bal wa asbahat muqtarinatan biha ala ar-raghmi min wujud al-falsafat fi al-hadarat al-misriyah wal-hindiyah wal-farisiyah al-qadimah. Jadi falsafah ni walaupun ada di Mesir, di India, di Farsi, Iran, tetapi dia lebih masyhur dan mula berkembang dan tersebar daripada bilad al-Yunan, negeri Greek Yunani. Yunani Greek ni mana? Rome. Itali. Nah, Itali lah. Negeri itulah. Kuasa-kuasaan. Greece. Greece. Ha, Greece. Negara ada muflis itulah. Greece. Ha. Baik. Itulah. Orang duk barang dengan falsafah. Negeri falsafah pun dah muflis ekonomi dia. Sian. Ha. Boleh tak? وَمَا ذَلِكَ إِلَّا لِهْتِمَامِ الْفَلَاسِفَةُ الْيُونَانِ بِنَقْلِهَا مِنْ تُرَاثِ الشُّعُوبِ الْوَثَنِيَةِ. Sebab apa ahli falsafah Yunan ini? Mereka suka bawa nakalkan falsafah-falsafah lain. Wa baqaya diyanat samawiyah mustafidin min suhuf Ibrahim wa Musa alaihi assalam ba'da intisar al-yunaniyin 'ala al-ibraniyin ba'da sabb al-babiliyah. Dia sebab apa jadi sini? Yang pengarang kita ni dia mengatakan mungkinlah ini kerana selepas kemenangan orang-orang Greece ke atas orang-orang Ibrani
selepas peristiwa Sabil Babili. Ha? Di mana Sabil Babili ni, dia berlaku lebih kurang tahun 603 ataupun 605 sebelum Masihi. Di mana Bukhtu Nusr ataupun bukan Bukhtu Nusr, ya Bukhtu Nusr. Raja Nebukadnezar. Nebukadnezar ni dia telah menyerang Babylon. Dia telah menyerang ni Baitul Maqdis, afwan, Baitul Maqdis. Dan menawan orang Yahudi bawa pergi ke Babylon. Ha, bawa orang Yahudi pergi ke Babylon. Okey. Jadi kemudian yang datang fasa yang seterusnya, lepas tu kerajaan Iran, mesti apa nama Farsi masa tu, kalahkan pula kerajaan Babylon. Orang Yahudi dibawa pergi ke Iran pula. Farsi lah masa tu. Ini Iran lah, senang cerita Iran. Sebut Iran senang. Kan, baru faham sikit Iran dengan Yahudi tu macam mana hubungannya. Bukan semalam dua. Sebelum Masihi, tuan-tuan dan puan. Ha, sebelum Masihi. Ha, jadi berkembanglah Yahudi di Iran tu, di Farsi tu, sampai dia katakan raja dia masuk agama Yahudi. Depa ni dihantar balik ke apa nama Babil, hantar balik ke Babylon, hantar balik masuk ke ni. Kemudian datang Alexander the Great. Alexander the Great adalah raja Yunani, raja Greece. Dalam dia punya expedition untuk meluaskan empayar dia, dia berjaya mengalahkan empayar Farsi. Dan dia memang mati di Farsi. Kan? Dalam penyakit yang misteri, tak tahu penyakit apa, orang duk kaji, dia kata dia kena racun, dia kata dia kena demam, burung, penyakit apa katalah. Kan? Tapi dia mati dekat Farsi. Jadi expedition dia itu telah terhenti dekat Farsi. Kan? Dan dia mati situ. Jadi kemungkinan bila datang penjajahan ini, dia kerajaan Alexander the Great bawa balik apa nama kitab-kitab barat ini. Dan kita tahu Alexander the Great siapa dia punya penasihat dia? Tahu penasihat Alexander the Great siapa? Aristotle. Aristotle itu adalah penasihat Alexander the Great. Sebab tu ada orang yang mengatakan Alexander the Great ni Zulkarnain. Dia kata dia sotor Nabi. Kan? Dia kata Alexander the Great ni kena Zulkarnain. Jadi, kalau dah penasihat Aristotle, mana dia Nabi yang Quran dia cerita kata jadi penasihat kepada Alexander the Great ni. Aristotle tu lah. Atau yang kata Aristotle Nabi Khidir. Nah, mungkin lah ahli orang sufi sebab itulah kot dia nak guna Aristotle, dia lapik nama Khidir. Mungkin lah, wallahu a'lam, kita tak tahu. Kan? Dia sebenarnya agama tasawuf ni dia berpijak kepada falsafah. Kan? Jadi ahli falsafah ada setengah-setengah depa yang tak cerdik sangat. Kan, mendakwa kata Aristotle tu nabi lah, mungkin dia nabi Khidir lah apa lah, kan. Tapi cerita karut lah maknanya. Okey. Baik. Jadi maknanya ini cerita yang mengatakan bahawa macam mana boleh berkembang. Tapi falsafah dah wujud sebelum Aristotle. Sebelum tu dah ada lah, macam kita sebut ada Thales, Bermendes, macam-macam lah. Pythagoras. Tahu Pythagoras? Tadi Pythagoras tu. Pythagoras ni dia ahli falsafah yang sufi. Jadi dia falsafah ni ada dua. Satu macam Thales punya aliran, Bermendes, Bernakdelis, apa semua ni. Mereka ni, dia mengkaji secara fizik. Fizik kan. Apa kejadian alam ni, unsur daripada apa? Ada yang kata alam ni jadi daripada air, ada yang kata alam jadi daripada angin, unsur-unsur yang empat, api, angin, tanah, air. Ada yang kata alam datang daripada zarah-zarah kecil. Kan? Macam Pythagoras, dia kata kejadian alam ni berasal daripada nombor satu. Ha, nombor-nombor ni yang telah menyusun alam, dia kata gitu. Yang Pythagoras ni dia ada ritual-ritual mistik dalam ajaran dia. Pythagoras ni dia macam kalau nak masuk kumpulan dia, jadi anak murid dia kena ada bai'ah tersembunyi. Dia ada rahsia-rahsia yang dia pun tak boleh dedahkan kepada orang lain. Hidup dengan cara zuhud, makan sikit-sikit je, pakaian pun biasa-biasa je. Ha, itulah cara sufi lah. Ha, Pythagoras ni. Baik. Tetapi berkembang di tangan Aristotle, sebab Aristotle yang susun
Sebelum tu Plato. Socrates adalah bapa falsafah Yunani kuno yang betul-betul bawa kepada ini. Tetapi Socrates tidak menyusun apa nama ilmu dia. Yang susun ilmu dia Plato. Dalam dia punya dialog-dialog. Ha? Mungkin minggu depan kita boleh main sikit buku Plato. Kita boleh baca sikit-sikit. Ha? Tengok apa itu Plato punya pendapat. Plato, lepas tu Plato pun dia susun ilmu dia, ada buku. Tapi dalam bentuk dialog-dialog. Tapi Aristotle tulis karya dia. Lepas Aristotle mati, anak murid Aristotle yang susun buku karya-karya Aristotle sampai kepada kita. Teori-teori ketuhanan, teori etik, apa semua ni. Jadi ini adalah perkembangan dia. Baik. وربما استفادوا من حكمة لقمان عليه السلام فجاءت فلسفتهم خليطا بين نزعات شتى. Mungkin juga ada dikatakan Luqman al-Hakim pun wujud sebelum Masihi juga. Kemungkinan ahli falsafah ni, tapi ini adalah ihtimal lah. Kemungkinan. Depa juga ambil sedikit-sedikit daripada falsafah Luqman, sebab dia Syekhul Islam pun ada kecenderungan untuk mengatakan ahli falsafah sebelum Socrates, mereka ni seakan-akan mereka ada ilmu kenabian. Maksudnya ada Nabi datang sebelum tu yang bawa wahyu, kemudiannya agama tu makin ditinggalkan. Makin lama makin jauh. Sampai Socrates ni wahyu tu dah dilupakan terus. Menyebabkan Socrates dan ahli falsafah selepas dia lebih jauh daripada wahyu berbanding Thales dan sebagainya. Baik. وقد استوى ساق الفلسفة على يد أفلاطون ومن بعده أرسطو وغيرهما. Jadi falsafah ni capai kemuncaknya atas tangan Plato, kemudiannya Aristotle dan lain-lain. Ha, yang kita akan bincang nanti, tatawur afkarul falsafah. Tu dari segi falsafah Yunan. Kemudian macam mana falsafah ni sampai ke dunia Islam? Dia masuk pada kurun ketiga Hijrah bersamaan kurun ke-9 Masihi. Di zaman Khalifah Al-Ma'mun Al-Abbasi, Khalifah Abbasi Al-Ma'mun, Abdullah Al-Ma'mun Ibn Harun Al-Rashid. Nama dia Abdullah Al-Ma'mun. Walaqad sabaqa al-Arabu falasifata al-Gharb bi-ittisal bil-falsafati al-Yunaniyah. Jadi maknanya falsafah itu, bayangkan tuan-tuan, bila zaman Al-Ma'mun ni, falsafah ni bagaikan disedut ke dalam dunia Islam. Disedut masuk dunia Islam. Habis-habisan. Sampai barat tak ada falsafah lepas tu. Jadi falsafah ni dikembangkan di tangan Al-Farabi, Ibn Sina, Ibn Rushd, Al-Kindi. Ini tokoh-tokoh falsafah yang... Dan sekarang di barat pun, kalau tuan-tuan nak tahu di barat sekarang ni, apa aliran falsafah yang sedang berkembang sekarang? Aliran falsafah Averroes. Ibn Rushd. Sebab Ibn Rushd ialah Asyariahul Akbar. Dia yang syarah semua kitab Aristotle. Ibn Rushd ni. Ha? Baik. Dan falsafah ini tidak sampai ke barat, melainkan pada kurun ke-12 dan ke-13 miladi. Yang ini sebelum berakhirnya zaman Middle Age, zaman pertengahan. Nak masuk ke zaman Enlightenment. Hari kita tahu Eropah ni dia melalui zaman. Zaman Empire Rome. Lepas tu zaman keruntuhan. Okay? Keruntuhan bila masuknya agama Kristian. Dia punya kerajaan jadi pelik. Okay? Sebab Kristian ni akidah dia pelik-pelik. Kan? Jadi namun kelamaan kerajaan tu decline sebabkan pengaruh gereja yang kuat. Kan? Gereja ni tak bagi orang berfikir, tak bagi orang mengkaji apa semua. Okay? Jadi dia kurun ke-12, 13 sampai 14. Kurun ke-14 zaman terakhir Middle Age, masuk ke-15 tu dah kurun zaman Enlightenment, zaman munculnya Martin Luther. Bukan Martin Luther King ya, Martin Luther. Pengasas agama Protestan. Ha, Kristian Protestan. Jadi Kristian dah mula memberontak kepada agama dia. Okay, dengan John Calvin. Okay. Jadi sebelum kurun itu dah mulalah falsafah diambil balik. Dia faktor falsafah balik ke barat ni ada dua. Yang pertama, jatuhnya Constantinople, Istanbul. Bila Muhammad Al-Fatih buka Constantinople, ramailah padri-padri ni yang belah barat ni yang ada di lari balik ke Rom barat. Constantinople ni Rom timur, Byzantine.
Okey, depa ni masih ada ilmu falsafah. Depa buat lari. Dan juga yang kedua, bertemungan di antara dunia barat dengan dunia Islam. Di mana Ibn Rushd ada anak-anak murid daripada agama Yahudi yang datang mengaji dengan dia falsafah. Dan juga datang daripada Spanyol, di mana kerajaan Spanyol dah hantar apa nama orang-orang dia pergi mengaji dekat apa nama Andalus. Sebab Andalus ni antara tempat subuhnya falsafah, dan falsafah Ibn Rushd berkembang di Andalus. Walaupun Ibn Rushd ni masa di akhir hayat dia, dia telah dihukum apa nama tahanan rumah, kena boikot lah sebab ilmu falsafah. Tapi kitab-kitab dia ada. Dikembang oleh anak-anak murid dia. Depa ni yang balik-balik falsafah falsafah Ibn Rushd. Baik. Tapi maknanya ahli falsafah barat sampai hari ini beriktimad berdasarkan apa yang tinggalkan oleh falsafah Islam. Jadi depa ni sampai lah ni pun depa masih lagi berteraskan kepada apa yang Averroes, Avicenna, Al-Farabi, Al-Kindi kaji. Inilah depa duk kaji semula, depa kembangkan. Lepas tu kalau kita tengok macam mana Spinoza, ahli falsafah Yahudi moden, dia boleh terpengaruh dengan akidah wahdatul wujud. Datang daripada, sebab dia pun ambil falsafah tu daripada orang-orang Islam kan. Macam mana Immanuel Kant boleh terpengaruh dengan falsafah etik Al-Ghazali. Itu di antara benda-benda yang berlaku sebenarnya. Jadi di zaman kurun ke-3 Hijrah, ke-9 Miladi, ke-9 Milad, 9 Masihi, dia ada apa nama falsafah ni mula masuk ke dalam dunia Islam, dan berkembanglah ajaran Mu'tazilah, berkembangnya ajaran Batiniyah, Syiah Ismailiyah Batiniyah, berkembangnya ajaran apa nama yang mana daripada Ismailiyah Batiniyah ni datangnya Al-Farabi dan juga Ibn Sina. Lepas tu munculnya ahli falsafah-falsafah hebatlah seperti Al-Kindi daripada kalangan Mu'tazilah, Ibn Sina, Al-Farabi, Ibn Rushd. Lepas tu munculnya apa nama Ibn Tufail dengan kisah Yahya bin Yaqzan dia. Yang mana barat ambil buat cerita Jungle Book apa semua tu kan. Itu Ibn Nafis. Banyak lagi lah ahli falsafah Islam yang berkembang. Baik. Yang ketiga yang nak bahas ni, ghayatul falsafah wa mawdu'aha wa aqsamuha. Apa matlamat ilmu falsafah? Apa dia punya mawdu' dia ilmu falsafah ni dan jenis-jenis dia? Jadi matlamat ilmu falsafah ni pada asalnya adalah mahabbatul hikmah. Nak mengkaji kejadian alam ni, kajian cintakan kebijaksanaan. Thumma tasarrafa fiha ba'd al-falasifa fa sara al-ghayatu minha al-jadal li dhatil jadal. Lepas tu falsafah ni berkembang. Datang golongan dia panggil sufistain. Selepas falsafah tali semua tu datang. Falsafah ayuniyah. Datang yang falsafah sufistain. Sufistain ni dia pun suka berdebat, berjidal dan semua benda. Sufistain. Safsatah. Semua benda nak bertikai. Siang ke malam lah ni. Apa dalil matahari tu siang? Apa dalil bulan tu malam? Semua nak berdebat. Semua benda, ada benda dia pikir lah. Itu mula. Kemudian datang Socrates lawan sufastah dengan juga debat. Jadi debat tu dah jadi satu sebati dalam falsafah. Jadi tuan-tuan akan tengok budak-budak muda lah ni, dia suka nak fikir benda pelik-pelik tu falsafah lah. Yang tanya, masa tu apa masa? Itu persoalan besar falsafah tu, masa, zaman. Tempat tu apa tempat, ruang tu apa ruang. Ada tak apa tu ruang, apa itu space? Masa ni boleh patah balik tak? Dia jirim ke arat? Kalau jirim, kita boleh patah balik ke masa yang lalu. Dalam masa depan ni mungkin dah wujud lah, kita boleh pergi ke masa depan pula. Itu semua falsafah. Dia pakaji. Baik. Kemudian datang pelbagai jenis pengaruh-pengaruh. Maka dia falsafah ni berbeza dia punya matlamat dia berdasarkan dia punya tokoh. Jadi seperti Farabi, dia kata falsafah ni maknanya pohon buah hasil dia ialah untuk menyucikan jiwa. Islahun nafs. Ibn Sina tadi kata istikmalun nafs, menyempurnakan jiwa. Jadi macam-macam orang
dalam segi falsafah. Tapi falsafah ni buat kata Abid Al-Jabiri, ahli falsafah Arab moden, orang Morocco Maghribi, baru dia mati tak lama. Abid Al-Jabiri ni dianggap sebagai tokoh yang pengembang falsafah Ibn Rushd yang paling ketara lah di zaman kita. Abid Al-Jabiri dia kata falsafah ni dia sebenarnya terletak pada syak, dan dia bukan untuk capai kepuasan keyakinan. Dan memang ahli falsafah sebelum dia pun ada sebut bahawa falsafah ni bukan kita nak mencapai keyakinan, tetapi kita nak mencapai apa yang paling the best teori yang kita boleh dapat. Eh, satu masing-masing ada teori. Ahli falsafah ni dia pun punya perbezaan pendapat sungguh dahsyat. Saring tak boleh nak combine dia punya pendapat. Tak mungkin kalau ada orang dakwah kata dia cuba nak taufikkan antara falsafah Spinoza dengan falsafah Kant, tak boleh. Tak boleh. Susah nak dapatkan kesatu paduan dalam falsafah. Sebab mereka masing-masing dengan akal masing-masing. Baik. Maudhu' falsafah ni macam kita hambatlah. Dia, ahli falsafah dia kaji. Dia ada bentuk fizik. Fizik ni yang paling jelas matematik dengan kajian fizik lah. Biologi apa semua tu, itu falsafah. Tapi ini bukan ilmu teras falsafah. Ahli falsafah mengkaji benda ni bukan untuk mencapai apa dia nak. Sebab tu Abdul Rahman Badwi ingkar ini sebagai falsafah. Ingkar. Tetapi ilmu yang asas dia ialah al-ilahiyah dengan mantik. Ilmu ketuhanan, metafizik dan juga ilmu mantik. Ilmu logik. Logik yang menjadi teras untuk mencapai ilmu ketuhanan. Jadi falsafah ni dia ada tiga elemen besar dalam dia yang dia kaji. Yang pertama epistemologi ataupun teori makrifah, pengetahuan. Epistemologi ni yang pertama ialah satu ilmu yang mengkaji tentang makrifah, pengetahuan. Kita dapat mana pengetahuan ni? Daripada akal ke? Daripada panca indera ke? Maksudnya ilmu yang kita dapat ni, kita kenal ni rumah kita, ni laki kita, ni mak kita, ni ayah kita. Macam mana kita kenal? Dia kaji tu. Yang pertama, epistemologi. Ilmu ni apa sumber ilmu? Okay. Yang kedua, ethics. Etika. Etika. Pasal apa kita tidak boleh LGBT? Ha. Lesbian, gay, transsexual and bisexual. Apa yang menghalang kita daripada melarang benda ni? Agama kah? Tuhan kah? Raja kah? Pemerintah kah? Undang-undang kah? Nenek moyang kah? Adat kah? Apakah? Ha, itu soalan dia. Kenapa tak boleh mencuri? Macam kita tu dah Plato dalam kitab Republik kan? Yang dia buat teori apa nama? Cincin yang boleh hilang tu. Kan? Lord of the Ring tu. Kan? Jadi Plato kata kalau kita ada cincin yang boleh menyebab kita pakai cincin tu, kita hilang pada pandangan orang. Jadi kita boleh buat jahat ke tak boleh buat jahat? Kenapa kita tidak buat jahat? Takut kerajaan kah? Atau takut apakah? Ha, soalan tu falsafah etik, etika. Yang ketiga, falsafah ni dia berkaitan dengan metafizik, benda yang tak nampak, benda ghaib, Tuhan, malaikat, syurga, neraka, hari kiamat. Ini falsafah. Ini tiga ilmu penting dalam falsafah. Hal lain tu, ada khilaf-khilaf adakah dia falsafah atau bukan. Tapi dhabit dia, kata Abdul Rahman Badawi, ilmu yang berpijak kepada akal semata-mata, itulah ilmu falsafah. Kalau ilmu tu boleh gunakan selain daripada akal, sama ada dia boleh gunakan kajian empirik semata-mata. Seperti nak tahu ayak ni apa kandungan dia. Ayak ni kita ambil buah-buah apa ni mikroskop, kita tengok ayak ni unsur dia apa, H2O. Jadi ilmu pasal ayak bukan falsafah. Okey, ilmu kimia bukan falsafah. Kita nak tahu jantung ni penyakit macam nak ubat, kita operate tengok jantung, oh bentuk dia tu bukan falsafah. Ha? Ataupun dia boleh gabung kedua-dua macam matematik, itu pun bukan falsafah pure sebab dia masih lagi bergantung kepada fizikal. Falsafah yang tulen ni ialah yang metafizik, yang kita memang berteraskan akal semata-mata. Ini falsafah. Jadi tiga ilmu tadilah yang paling utama sekali. Epistemologi, makrifah, apa nama, etik, etika dan juga metafizik, benda ghaib. Inilah tiga ilmu falsafah. Ha, yang sebenar-benarnya. Okey. Jenis-jenis ahli falsafah. Ahli falsafah ni banyak jenis. Ada yang dipanggil at-tabi'iyun. Tabi'iyun ni mereka yang pertama at-tabi'iyun.
Al-Tabi'iyun ni yang mengkaji berdasarkan tabiat kejadian alam, yang mengkaji secara fizikal. Dan mereka ni adalah ahli falsafah Ayuniyah. Ayuniyah. Ayuniyah ni ahli falsafah sebelum Socrates. Before Socrates. Mereka ni yang mengkaji tentang kejadian alam, dan mereka lebih meletakkan punca kejadian alam ni kepada benda-benda tabiat. Seperti ada yang mengatakan asal kejadian alam ni daripada air. Ada yang mengatakan asal kejadian alam daripada api. Ada yang mengatakan asal kejadian alam ni daripada unsur yang empat. Api, angin, air, tanah. Itu mereka ni ahli falsafah tabi'iyun yang lebih melihat kepada tabiat-tabiat. Untuk mencari hakikat alam. Dia cari metafizik juga. Tapi dia sandarkan kepada benda-benda ni. Walaupun ini masih lagi ada perbincangan. Seperti Dr. Izzah Butayib. Dia mempertikaikan. Maksudnya kita kata, kita seolah-olah membaca falsafah sebelum Socrates ni dengan pembacaan Marx, Karl Marx. Ini yang melihat mereka ni seolah macam mengingkari Tuhan. Maksudnya falsafah sebelum Socrates. Mereka tak ingkar wujudnya Tuhan. Mereka mungkin lebih mengkaji kepada daripada apa Tuhan menjadikan alam ini. Daripada air ke, tanah ke, itu maksud dia. Bukan, mereka bukannya berpijak kepada benda itu yang menjadikan alam. Tidak. Ini di antara kesilapan juga. Orang yang mengkaji falsafah, mereka mengatakan ahli falsafah tabi'iyun ni seolah mereka ni etis. Tak. Mereka bukan etis. Bahkan Syekhul Islam Ibn Taymiyah mengatakan ahli falsafah sebelum Socrates, dalam ucapan-ucapan mereka ada sinar nubuah. Maksudnya mereka dekat dengan wahyu. Maksudnya ada wahyu sebelum mereka yang turun. Ada Nabi. Tapi mereka dah jauh-jauh tinggal. Tapi ada saki baki lagi. Ha. Jadi mereka percaya Tuhan. Percaya Tuhan. Okey. Ada ahli falsafah yang al-ilahiyun, yang fokus kajiannya memang pasal Tuhan. Kaji the nature of God. Fokus dia itu. Memang Tuhan, totally kepada Tuhan. Dan ada yang dohriyun, yang memang ingkar kewujudan Tuhan. Yang tak percaya Tuhan. Ahli falsafah. Dia kaji-kaji, dia kata Tuhan tak ada. Tapi ahli falsafah wad'iyun. Ahli falsafah moden. Yang mana mereka anggap bahawa kejadian alam ni semua adalah berdasarkan apa nama. Tapi ini falsafah moden. Falsafah yang terdahulu kuno tidak ada dohriyun yang mengingkari Tuhan. Mereka semua percaya Tuhan. Wa minhum ar-riyadiyun. Ahli matematik itu Pythagoras. Fithaguriyun. Ahli yang mengikuti mazhab Pythagoras. Yang mana mereka ni beriktiqat kepada nombor. Ini bukan matematik biasa. Bukan admit. Ini cerita pasal dia i'tiqad pada nombor. Nombor ni adalah asal kejadian alam. Tuhan ni susun pada nombor. Makhluk susun pada nombor. Ini Pythagoras punya falsafah. Riyadiyun. Okay. Jadi ini adalah jenis-jenis ahli falsafah. Okay. Adapun falsafah itu sendiri, ilmu falsafah itu mungkin kita dapat abaikan daripada tiga jenis. Yang pertama, ilmu falsafah hissiyah yang berpijak pada panca indera. Iaitulah mengkaji tentang tabiat alam ini. Ini stage awal. Tapi falsafah kita habaklah tadi, ini bukan fokus dia. Dia mengkaji bumi, mengkaji angin, binatang, haiwan. Ini bukan, ini bukan matlamat asal lah. Dia mula-mula kaji benda ini dulu. Tapi matlamat dia untuk mengetahui siapa yang menjadikan benda ini. Dan apa hakikat pencipta benda-benda ini semua. Itu maksud dia. Itu ahli falsafah. Ahli falsafah hissiyah yang pertama ini adalah peringkat awal. Okey. Kemudian ahli falsafah yang berteraskan kepada, dia namakan sebagai aqliyah, akal, reason. Yang mana mereka ni berpijak kepada ilmu mantik. Ilmu mantik. Berdasarkan kajian akal. Dan mereka ni disebut sebagai ahli falsafah masyaiyah. Al-masyaiyah. Al-Masya'iyah. Daripada kalimah Masya, Yamshi, berjalan. Sebab Aristotle mengajak sambil berjalan. Dia tak duduk macam saya ni. Dia berjalan. Dia berjalan dan anak murid dia berjalan. Dan kita pergi kat taman layang jalan kan. Jalan tu sambil cerita. Tu macam tu. Anak murid dia tulis. Itu cara. Jadi namakan dia pun ni sebagai Masya'iyah. Jadi ahli falsafah yang Masya'iyah ni, mereka lebih kepada ilmu mantik. Untuk mencapai kebersihan jiwa, dia gunakan mantik. Yang ketiga, ahli falsafah al-ishraqiyah. Falsafah ishraqiyah.
Isyraqiyah ialah mereka yang melihat untuk mencapai kesempurnaan akal dengan cara riyadiyat, bukan riyadiyat matematik, dengan cara melatih jiwa dengan cara-cara sufi seperti Pitagoras. Dan juga ahli falsafah sufi lah, mereka yang melihat kalau kita nak capai kebersihan jiwa ni dengan cara bertafakur, meditasi. Ini satu jenis falsafah. Jadi falsafah ni secara umumnya kita kata dia ada dua lah. Yang pertama, falsafah yang berteraskan kepada macam mana dia punya cara nak mencapai kesempurnaan akal. Jadi falsafah ni, dia berbincang macam mana kita nak jadikan diri kita ni sempurna, akal kita ni bijak. Mereka bersepakat secara umumnya, kalau kita nak capai kesempurnaan akal, kita mesti connect kita punya akal, sambung ke akal kita dengan akal kuli, akal fa'al. Yang kita akan bincang, dah kita sebut juga sebelum ni, di mana akal yang menciptakan alam, sejenis akal yang ke-10 yang lahir daripada Tuhan yang pertama, daripada Tuhan kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, tujuh, lapan, sembilan. Okey. Jadi macam mana kita nak bersambung, nak sambung akal kita ni, iaitu kita punya unconscious mind ataupun subconscious mind yang ada dalam jiwa kita ini, dengan akal faal ini, akal alam, akal yang sebenarnya mentadbir alam ini, Tuhan lah maksudnya. Jadi macam mana nak bersatu dengan Tuhan? Cara mudah bagi faham lah. Jadi macam mana nak bersatu dengan Tuhan? Ada dua cara. Masyaiyun, ahli falsafah apa nama mantiq, ibnu apa nama ibnu Nafis, ibnu Sina. Mereka ni kata dengan cara kita mengaji, mengkaji, mengkaji, mengkaji untuk ilmu apa semua, pun sampai akal kita jadi pandai. Kita pun jadi Nabi. Itu maksudnya. Bila kita ada kekuatan, boleh khayal, boleh dapatkan ilmu dengan sendiri tanpa berguru, boleh apa nama, ada kekuatan takfir untuk bagi kesan fizikal pada orang dengan cara batin, kan, boleh belah laut tanpa. Dia kata kalau kita sampai tahap ni, jadi Nabi lah. Akal kita dah bersatu dengan Tuhan. Itu falsafah. Yang kedua, isyraqiyun. Falsafah yang melihat jiwa itu perlu disatukan dengan jiwa alam, dengan cara meditasi. Ini lebih kepada falsafah timur, seperti Brahman, Hindu, falsafah Confucius, Tao, Buddha. Mereka ni ahli falsafah yang melihat bahawa cara untuk mereka mencapai ketenangan jiwa, kesempurnaan hidup, untuk bersatu dengan kosmos ataupun Tuhan adalah dengan melakukan meditation, tafakur, berfikir, pejamkan mata, kosongkan minda, duduk dan diam dan gelap. Itu cara dia. Yoga. Ha? Yoga. Buat yoga. Yoga tu maksud dia bersatu dengan Tuhan lah, maksud kalimah yoga tu. Kan? Dia pejamkan mata. Itu yoga ni dalam agama Hindu lah. Ha, dan dikembangkan oleh, lepas tu dibawa ke barat oleh yogi dan sebagainya. Dia punya toke tu nama yogi. Dia, sebab dia ahli yoga. Yogi lah. Okay? Ha, bukan yogi. Kan, itu kita akan bincang nanti bila masuklah bahasa agama Hindu dan aliran-aliran moden dia. Okay? Jadi ini adalah pengenalan bagi falsafah. Masa kita dah cukup. Jadi, maksudnya falsafah ini dia ilmu yang berteraskan kepada akal. Berteraskan kepada akal. Yang kita faham dia adalah agama, sebab dia membincangkan tentang soal-soal agama. Dia bukan bincang. Dan segala ilmu-ilmu yang tidak ada kaitan dengan akal itu, itu bukanlah falsafah yang sebenar, tapi dia adalah mukaddimah kepada falsafah. Dan dia, ahli falsafah sendiri tidak masukkan dia ke dalam ilmu falsafah. Ha? Baik. Ada soalan? Zaman Al-Ma'mun bawa falsafah masuk. Aha. Wasil bin Atha zaman tabi'in. Ah, Mu'tazilah. Okey. Dia berkembangnya falsafah ini secara kita kata tertib susun ni pada zaman Al-Ma'mun. Tapi macam mana masuknya ajaran sesat? Kita tak boleh menafikan pengaruh ajaran falsafah terhadap kemunculan ajaran sesat yang awal. Ana ambil misal ajaran sesat yang paling jauh daripada pengaruh falsafah ialah Khawarij. Yang mana mereka ni muncul kerana salah faham terhadap Quran. Okey? Dan mereka telah buat satu tafsir, dipanggil tafsir political interpretation of Islam. Mereka mentafsirkan Islam dalam bentuk politik. Islam ni adalah agama yang datang untuk membawa undang-undang kenegaraan, pemerintah dan sebagainya. Antara pendapat Mu'tazilah, sebahagian dalam firqah Mu'tazilah,
Dia pun mengatakan kalau manusia ni semua dah boleh jaga diri dia sendiri, boleh buat undang-undang sendiri, kita tak perlu pada kerajaan. Anarki. Okay? Anti-establishment. Tapi dia kata manusia semua boleh jaga diri dia sendiri. Ini ada ambil daripada Republic of Plato. Ini teori yang dibawa oleh Plato yang dalam kitab dia The Republic. Okay? Dan Khawarij ni muncul di mana? Di Iraq. Siapa yang munculkan dia? Abdullah bin Sabak. Jadi pengaruh falsafah ada kesan, tapi tidak secara kitab-kitab falsafah belum sampai. Dia sampai oleh orang. Ajaran Qadariyah dibawa oleh Susan, orang Nasrani. Okay? Jadi Susan ni ahli falsafah lah sebab dia Nasrani. Nasrani ahli falsafah. Datangnya pengaruh-pengaruh Hindu dan sebagainya. Dia pun ni semua ahli falsafah. Tapi dia bukan, kitab tu belum diterjemah lagi. Okay? Jahan bin Safwan, dia pergi berdebat dengan Sumaniyah. Sumaniyah ni satu golongan ahli falsafah. Itu menyebabkan dia sesat. Dia tak boleh jawab soalan dia apa. Jadi maknanya, falsafah mempunyai pengaruh yang sangat kuat dalam menyesatkan manusia. Sejak awal kemunculan ajaran-ajaran start dalam Islam. Tetapi yang merancakkan, ialah penterjemahan buku Nizamat Al-Ma'mun. Ini telah melahirkan ahli falsafah yang lebih sistematik. Kalau mereka hanya dengar cakap-cakap orang, riwayat-riwayat, bisikkan-bisikkan saja. Sekarang ni, kita dah dapat kitab Aristotle lah. Boleh baca. Kan? Oh, sebenarnya hak kita dengar itu macam ni dalam kitab ni. Kan? Maka kita depa kaji lebih dalam lagi dan maka depa pun menerima dengan lebih terbuka dan disedut, dihirup falsafah tu lebih dalam. Ha, itu maksud dia. Maka penterjemahan-penterjemahan buku digiat dilaksanakan dan penterjemah-penterjemah akan bagi mukaddimah yang meletakkan asal-asal ilmu falsafah. Wallahu a'lam. Ada soalan lagi? Ya. Terdedah kepada Harabi, Hakimi, Musnah. Memang tak apa-apa je, tokoh-tokoh ni lah sama juga dengan anak-anak kat sekolah. Jadi, macam mana kita nak menghadapi dia? It's like, memang dia dah dibesarkan dengan keadaan. Dalam memuja ahli falsafah. Jadi, kita kena, yang pertama kita kena ada ilmu dalam bab ni. Dan kita kena tahu bahawa bukan semua yang diajak dalam aliran mainstream masyarakat ni betul. Kan? Sebab itulah kita terus mencari dan mengkaji ilmu yang sahih berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Jadi untuk anak-anak kita ni, kita kena bagi tahu dia siap-siap lah. Dengan cara macam mana kita nak, itu kepandaian dan kebijaksanaan kita lah. Kan? Maksudnya kita kena terangkan. Macam Ibn Sina ni, dia tokoh apa perubatan. Kita apalah, kita angkatlah perubatan. Orang Yahudi kalau pandai medik pun kita terima. Kita pergi dekat doktor Cina, kita pergi dekat doktor India. Kan, tak ada masalah. Okay, tapi, maknanya setakat itu sahaja. Ha, jangan diwar-warkan dia punya falsafah. Dan sebelum ni pun, anak rasa di Malaysia, kita tak pernah diwar-warkan Ibn Sina ni sebagai ahli falsafah. Dia sebagai ahli medik. Cuma baru-baru ni saja datang ada 3 orang mamat mengkut ayun tak tahu apa ni. Kan, adalah gerakan-gerakan baru yang cuba nak membawa anak-anak muda kita kepada falsafah. Jadi sekarang ni kita kena aware lah. Dulu tak ada masalah. Dulu orang kenal Ibn Sina ni sebagai tokoh medik. Al-Farabi ni sebagai tokoh apa. Kalau yang jenis minat muzik, tokoh muzik ke apa lah. Kan? Dia keduniaan. Kan? Al-Kindi ni mungkin dalam bidang apa? Matematik ke apa? Tak ingat lah. Matematik lah. Sains apa itulah kan? Sebab dia pun ahli sains. Kan? Jadi dalam bidang-bidang yang keduniaan, tabiat ni tak ada masalah. Tetapi yang jadi isu sekarang ni, baru-baru ini, 2-3 menjak dewasa ini, kan, bila tertubuhnya cendawan-cendawan falsafah yang mula mengajak anak-anak muda dengan nama lepak maqasid lah. Okay? Jadi gerakan-gerakan ini, gerakan liberal, ini yang kita risau. Yang menyebabkan mereka ni cuba nak, okay, tokoh tu kita dah ada, kita dah anggap Ibn Sina. Kita kenal. Kata, ha, tak, kamu tahu Ibn Sina, tokoh Islam kan? Ha, tengok Ibn Sina, akidah dia macam ni. Oh, kita pun jadi impress. Oh, selama ni Ibn Sina punya Syiah. Ha, contoh, kan?
Jadi itu yang kita kena aware lah, kita kena bagi tahu dia, walaupun dia tokoh dalam bidang keduniaan, tapi dia dalam masalah akidah kita jangan ambil. Kita ada ulama-ulama kita yang kita kena pegang, kita ada Al-Quran dan Sunnah. Itu yang sepatutnya kita kena aware lah. Walaupun jelah kalau ikut syekh-syekh di Arab Saudi, macam guru kami Syekh Ibrahim Rohaili, orang mesti tanya, "Syekh, boleh tak kita buat hospital buat nama Sina?" Syekh kata, "Tak boleh lah, ya juz." Ha. Lebih baiknya kita tak payah war-warkan dia lah, sebab Ibnu Salah, Al-Imam Ibnu Salah, ulama besar mazhab Syafi'i, pengarang kitab Al-Muqaddimah dalam ilmu mustalah hadis, semua kata Ibnu Salah. Ibnu Salah kata Ibnu Sina ni syaitanun min syayatinil ins. Syaitan daripada syaitan-syaitan manusia. Ha, sebab memang akidah dia sangat dahsyat lah. Akidah Ibn Sina boleh buat kesan kekufuran yang besar. Ha? Walaupun dia ada ilmu dalam ilmu perubatan, itu kita ambil manfaat dalam masalah. Tapi akidah dia mesti kita berhati-hati. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallah bihamdika. Assalam. Ya, Abdullah bin Samud yang bawa dia pergi merontak kepada Uthman. Dia yang menggerakkan dia. Walaupun bibit Khawarij dah ada zaman Nabi, bila munculnya Zul Khuisirah, tapi dia bukan dalam bentuk gerakan tersusun. Yang susun gerakan mereka, bawa mereka pergi memberontak kepada Uthman, ialah Abdullah bin Sabak. Kemudian terpecah secara tertubuhnya ini Syiah, ini Khawarij secara jelas. Mereka ada tokoh ketua mereka sendiri selepas peristiwa tahkim antara Ali dengan Muawiyah. Itu yang terpecah, tapi bibit depa susah koreksi, semua datang daripada Allah bin Sabak. Allah taala alam. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.